Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Elohim. Salam damai bagi seluruh umat kita Allah. Sebelum saya memberikan sambutan, karena saya sebagai wakil dari keluarga, seperti dulu Pak Cilik biasa, dimanapun baik di Kalimantan maupun di Jawa, dengan bangga dia berteriak, teriakan orang hutan. Bapak-bapak semua dan para relawan, saya diminta tadi malam oleh Bung Arief untuk mewakili keluarga memberikan motivasi dan semangat dari seorang yang bernama Cilik Riwet yang kebetulan ayah saya. Kalau saya bercerita tentang Bapak, mungkin semua sudah banyak yang kenal dan itu akan panjang lebar, bisa ketiduran semua. Jadi saya hanya ingin memotivasi bahwa Pak Cilik Riwet adalah seorang yang sederhana, yang berjuang untuk rakyatnya, karena beliau memiliki suatu prinsip. Sebagai abdi negara, saya wajib mendengarkan suara rakyat. Dan beliau berjuang membela rakyat tanpa pamrih, tanpa mengharapkan sesuatu. Juga ada suatu keunikan antara presiden kita yang sekarang yang baru, Pak Jokowi, Bung Karno, dan Pak Cilik. Mereka punya satu kebiasaan, yaitu sekarang populer dibilang adalah belusukan. Nah, kalau zaman Bapak itu nggak ada belusukan, tapi yang ada turni. Jadi Bapak itu sering masuk ke pedalaman, bisa sebulan, bisa lebih. Dan kebetulan saya dan ada kakak saya, Mbak Ida, itu sering diajak. Kita masuk ke pedalaman, bisa satu bulan, dan kalau pulang itu di dalam baju ini ada kuku busuk. Jadi bagaimana, saya hanya ingin menggambarkan dulu bahwa Bapak itu masuk ke pedalaman tanpa memikirkan fasilitas yang baik. Bangsa ini sebetulnya harusnya itu bisa jaya, karena seperti pendahulu-pendahulu kita yang lain, lagu kebangsaan kita juga Indonesia Raya, yang berarti harus jaya. Saya tidak panjang lebar, kepada para relawan, saya tadi malam dapat informasi dari Bung Arief bahwa relawan ini berjuang tanpa pamrih. Dan kalau memang itu terus dilaksanakan, dipegang teguh tekad itu, saya yakin Indonesia akan jaya. Dan saya ingin bertanya sebetulnya kepada Bang Arief, Bung Arief, sanggupkah untuk membimbing para relawan untuk berjuang tanpa itikad lain selain untuk memajukan bangsa dan negaranya? Gimana? Saya ingin dengar suara dari relawan. Sanggup gak? Sanggup. Mana suaranya? Sanggup. Kurang keras?
sadap. Karena harusnya kita memang harus menjadi Indonesia yang raya. Dimana waktu dulu juga seperti Bung Karno, Pak Cilik, dan pendahulu yang lain, mereka berjuang tanpa mengharapkan imbal jasa, tanpa mengharapkan bintang jasa, atau juga apalagi kekayaan. Dimana Sumpah Pemuda itu adalah satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Betul kan? Berarti kita harus menyatukan Indonesia lintas batas tanpa suku. Juga buat para relawan, semoga baik dari pusat maupun daerah-daerah bisa memberikan suatu semangat kepada rakyat kita yang sudah boleh dibilang, maaf, porak-poranda. Kita sudah kehilangan semangat untuk berjuang. Tapi saya yakin saat ini kita bangkit untuk membela rakyat, untuk menjadikan Indonesia negara yang terhormat. Selamat malam.